Ya, Yengki Delta 9 Whiskey Tango Sierra di Biak Papua, Yengki Delta Tua Alpha Bravo Sierra di Semarang. Ya, Om Pierre yang ada di Biak Papua. Selamat malam. Jumpa perdana ya, kalau komunikasi kayaknya kalau di ketemu di kontes sudah beberapa kali sepertinya. Demikian Om Pierre, ada 59 masuk di stasiun saya. Mudah-mudahan punya saya tidak kesulitan ini sampai di Biak. Dan hanya memancar 30 watt. Begitu Om Pierre. Yankee Delta 9, Whiskey Tango Sierra. Yankee Delta 2, Alpha Bravo Sierra di Semarang. Ganti. Roger, yang ke Delta 2 Alpha Bravo Sierra kembali, yang ke Delta 9 Whiskey Tango Sierra di Papua. Negatif kesulitan om, bagus om, 59 om, 10 DB saya terima di YAIC 180 Alpha saya, kualitas audio medium high ya. Bagus om, nggak ada yang perlu dikoreksi lagi. Kalaupun ada noise-noise sedikit, nah itu bisa bapak hadir ya. Begitu, Om Yahya Widodo ya di Semarang, salam jumpa Om. Kayaknya pada perdana juga ini, kalaupun sering ketemu di konten-konten ya, mungkin baru kali ini kita Q&A atau ngobrol-ngobrol. Ini saya juga baru tuning di sini Om, baru saya robot di sini, tadi baru sama Om Jun di Majen ini, di Golok Esok, Golok Ekstrim. Mungkin lagi sementara, apa, jaringan internet kayaknya. Begitu Om Widodo, saya PR pamit dia itu Romeo Eko, biasa dipanggil dia. Yang ke Delta 1 Alpha Bravo Sierra, yang ke Delta 6 Whiskey Tango Sierra Alpha. Yankee Delta 9 Whiskey Tango Sierra, Om Pierre di Papua, Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra di Semarang. Ya. Demikian pakai FT180 Alpha ya, luar biasa. Audionya juga mantap begitu Om Pierre. Kalau saya mempergunakan pakai Homebrew ini Om Pierre. Homebrew produk dari anak bangsa Radio JJ ini. Kebetulan ini cuma terkasih tegangan 13 volt untuk running power saya buka separuh. Ya kurang lebih kisaran 30 gitu Om Pierre. 30 40 kalau agak keras untuk intonasinya. Demikian Om Pierre. Antena pakai apa ini Anda? Antena pakai apa gitu Om Pierre? Yang di Delta 9 Whiskey Tango Sierra, yang di Delta 2 Alpha Bravo Sierra, ganti. Roger, yang di Delta 2 Alpha Bravo Sierra di Semarang. Kembali yang di Delta 9 Whiskey Tango Sierra di Biak Papua. Iya, ini pakai apa ya? Akhirnya pakai di pulau. Ketinggian 10 meter. Mikrofonnya masih di tempat standar bawaan dari sananya tuh. Begitu Om Yahya Widodo apa maksudnya apa nih Om Yahya atau Widodo ini ya. Begitu iya mudah-mudahan tidak kesulitan sekarang ini 100 watt ini 100 watt ini 80 sampai 100 watt ini sekarang. Demikian Om Widodo di Semarang, biar di Biak Papua nanti. Ya Om biar di Biak Papua yang di Delta 9 Whiskey Tango Sierra, yang di Delta 2 Alpha Bravo Sierra di Semarang. Oh iya, luar biasa. Ya propagasinya bagus kebetulan malam hari ini gitu Om biar. Demikian, saya tadi coba juga menggunakan running power 25 itu komunikasi dengan teman di Malaysia Barat itu Nine Whiskey to Romeo Papua Whiskey juga lancar gitu. Berarti memang propagasinya sedang membuka gitu Om Pierre. Oke, terima kasih Om Pierre. Monggo silahkan dipanggil lagi beliau Om Jinet di Majene.
Demikian mungkin beliau sudah restart untuk wifi-nya gitu. Yankee Delta 9 Whiskey Tango Sierra di Biak Papua, Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra di Semarang, standby. Oke, baik dan terima kasih yang kedua satu Alpha Bravo Sierra di Kota Semarang untuk mengkonsepkan kita dari Om Yangga Widodo. Senang berjumpa, senang berkesu, harapan kita bisa komunikasi dan mana-mana tetap aja di sini. Bravo Sierra yang kedua lagi dapat produk baru juga sih. Yankee Golf 8 Foxtrot X-Ray Om Junet di Majene, Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra kembali di Semarang. Ya, selamat malam Om Junet. 59 plus Anda lebih kuat dari Om Pierre tadi gitu Om Junet. Anda ini sudah naik di atas 9, kalau Om Junet itu hanya di 7, 9 naik turun, tapi Anda lebih kuat lagi nih. Mudah-mudahan punya saya bisa sempurna ini sampai di Majene gitu Om Junet. Yankee Golf 8 Foxtrot X-Ray Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra ganti-ganti. Yankee Golf 8 Foxtrot X-Ray di Majene Om Junet, Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra di Semarang. Waduh, Yaesu FT857 ini radio idaman saya gitu Om Junet. Saya belum kesampaian itu nyidam radio itu. Radionya kecil tapi radionya Sultan gitu Om Junet, ganti. Yankee Golf 8 Foxtrot X-Ray Om Junet Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra betul-betul gitu. Demikian di samping tadi ada rekan Bravo Tinggo Mike ke play standby dulu nanti biar masuk di Majene. Ya Om Junet sekarang harganya luar biasa itu Om Junet. Simple radionya kecil sudah double pan ya atau malah triple pan kalau yang itu saya lupa itu. HF, VHF, dan UHF atau HAV, VHF, HF aja itu. Demikian itu enak dibawa kemana-mana kalau kita traveling sambil kita bawa vertikal anten ya. Kita pergi ke gunung, ke bukit, camping itu enak bawanya nggak berat itu Om Jinet.
Demikian radionya para sultan itu. Oke, Junet, sepertinya ada rekan yang bergabung, Junet. Monggo diterimakan dulu. Yankee Golf 8 Foxtrot X-Ray, biar rame nanti. Om Junet, di Majene, yang di Delta itu Alfa Bravo Sierra di Semarang, standby. Saya ketawa kalau bilang radionya Sultan. Wow. Medium ya, condong ke medium. Demikian Om Yanti Delta 3 Bravo Tango Max operator gede di Surabaya ganti. Ya Om Yanti Delta 3 Bravo Tango Max yang di Golf Vita Kontrol X-Drive yang di Golf Vita Florida X-Drive ada lain saya jenayet ada edinya gitu. Ya Om Yanti Delta 3 berapa tenggo main atau belikan kemarin itu masih harga 6 juta sekarang juga sudah berlebihan harganya sampai 8-9 ya kalau nggak salah. Kalau seperti Anda punya dan saya punya itu masih saya dapat sampai 9 sekarang itu saya harganya 18-19 kalau nggak salah. Wow, harganya ganti. Ya memang seperti radio yang saya pakai pun demikian ya, untuk yang saya pakai sekarang malah Pak Widodo ya, saya senggak sementara. Untuk radio yang saya pakai, ICOM IC M710 ya. Om Gede, di Delta 3 berapa tunggu mic? Saya kira ya, bersama keluarga. Dan senang bisa komunikasi dengan Anda. Dan jaga kesehatan, dan jaga imun, Om. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Om Gede, saya tinggal dulu. Ya selamat sore Om, yang masuk Yankee Bravo 2 November Delta X-Ray dari Semarang ganti. Ada dua nih. Yankee Bravo 2 November Delta X-Ray ya Om. Fox 8 X-Ray 59 plus 2 bisa terima di Semarang sore hari ini, petang hari ini. Bagus Om, mantap juga. Saya terima itu signalnya kuat sekali. Demikian Om. Yankee Call of Eight, Foxtrot X-Ray, Yankee Bravo 2, November, Delta X-Ray, ganti. Iya, Yankee Bravo. Di sisi-sisi dulu, yang ada dulu sama rekan-rekan yang lain. Yankee Delta 2, Alpha Bravo Sierra, Yankee Golf Vita Foxtrot X-Ray, ganti. Oke, Om Junaid, Yankee Golf 8 Foxtrot X-Ray di Majene, Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra. Oke, kalau begitu saya pergunakan dulu gitu Om Junaid, please stand by dulu. Saya ke Om Erik, senior saya, Yankee Bravo 2 November Delta X-Ray, Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra call. Selamat malam Om, ya. Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra, Yankee Bravo 2 November Delta X-Ray. Sama-sama di Semarang ya, lokal 59 plus sama 30 ya, gede banget gitu. Karena sama-sama lokal Om. Demikian Om ya, dapat pagi Om. Demikian Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra, Yankee Bravo 2 November Delta X-Ray ganti.
Yankee Bravo tuh November Delta X-ray, Yankee Delta tuh Alpha Bravo Sierra. Ya, Merik. Demikian kita ngobrol baru beberapa kali ya, Merik ya. Dua kali ini kalau tidak salah gitu. Demikian ada juga. Makanya ini audionya kok beda. Ya apa ndak pakai radio yang kecil itu ya su berapa itu yang kecil biasa yang jenengan pakai QFP itu. Dan ini radionya glodor-glodor ya, apa kayak pakai yang di base station atau bagaimana ya Mari. Beda sekali suaranya gitu. Ini lebih berwibawa. Gitu melihat dari suara ini bayangan kita itu yang mendengarkan itu gede dawur kaya Bimo ngono Mari ganti. Masa ini dong? Hanya permainan ini aja ya. Hanya permainan audio aja gitu, Om Yahya. Ini enggak untuk kalian si Arjun, ini versi yang perfect gitu ya. 100 watt, Fox Tango 857 gitu. FT857 ini, Om. Enggak pakai Delta, tapi polos ya. Kalau yang QRP kan Fox Tango 817 gitu, 817. Itu ini yang terbaru dong, 857 Om Yahya ganti. Oh ya berarti sama yang dipakai Om Junet tadi gitu. Saya yang jenengan tumpuk-tumpuk itu saya ngincer. Terus kemarin jenengan ada 450 ngincer sebenarnya. Gitu, tapi saya merayu pendamping enggak boleh. Besar ge opo? Oh, radio wae ya wae enggak jadi dong. Nunggu nanti tanggal muda lagi. Siapa tahu dirayu bisa gogrok ganti. Iya. Itu masih om gitu itu ya sekarang nggak pakai itu FT450 ya FT450 sekarang nggak pakai banyak yang nanya sih gitu banyak yang nanya demikian om ya makanya langsung ngecek kalau mau cek sini di Semarang mumpung saya di Semarang kan jadi kalau mau cek langsung racunnya di sini gitu itu nyaya YD2 ABS YD2NDX ganti YB2NDX, YD2ABS. Ya ya selain kali aja om bagian bendahara belum masih AC ya udah nanti aja kita pending. Sebenarnya pengen punya radio yang bell up all pan gitu loh. Ini cuman apa? Saya ini pakai JJ nih yang saya pergunakan akan ini. Itu satu unit lagi itu 180. Itu tidak saya pakai gitu, saya pensiunkan dulu. Sebenarnya CC-nya ini baru saya ganti 150-nya. Kemarin kebakar lama, tidak dipakai. Terus saya pakai itu ternyata kebakar itu di lilitan sama yang di bawah tubing itu. Demikian makanya saya pakai. Ini macar kecil cuma 20-25, Om Merik. 20-25 watt aja. Gitu, Om Merik. Anda luar biasa ya, kuat banget ya audio ini loh. Kleker, kleker, kleker gitu. Yankee Bravo tuh November Delta X-ray, Yankee Delta itu Alpha Bravo Sierra ganti. Yankee Delta itu Alpha Bravo Sierra, Yankee Bravo itu November Delta X-ray. Ya, gitu. Awalnya ya nggak bisa gini ya. 857 itu susah, memang agak repot ngatur ini ya itu. Kalau kalau masih pakai image standarnya itu nggak bisa diapa-apain dia. Jadi harus tambah aksesoris lagi di luar untuk baru bisa muncul dia gitu. Gitu ya om. Ya minimal kalau jenengan suka kontes FT450 itu sebenarnya ya cocok gitu ya. Spesial radio kontes itu ya FT450 gitu. Ya wes next time om. Gitu next time kemarin sih ada temen dari mana ya Sulawesi kayaknya ya. Saya suruh nunggu katanya. Nanti om coba om gitu. Saya perlu tugas luar kota nanti kalau pas ini saya info lagi katanya ya udah itu siapa yang mau